Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 717. Maya yang tiba-tiba mendapat kabar kalau keponakannya Chika menghilang, diculik orang tak dikenal. Maya pun ditanya anggun temannya. Ada apa Maya? Apa yang terjadi? Maya pun bercerita tentang kejadian itu. Anggun merasa bersimpati. Mama dan papanya pun sama. Kemudian Maya langsung pulang. Anggun ikut bersamanya. Sedang kesedihan pun dirasakan oleh Wati calonnya Paijo. Dan Ririn sudah ada di situ. Begitu pula Francisca, yang datang juga ke rumahnya Wati. Francisca yang dulu sombong, sekarang kembali ke persahabatan mereka lagi. Lalu Paijo dan Iwan, tak lama kemudian mereka pun tiba. Wati pun curhat pada Ririn. Gimana Rin, sebaiknya aku Rin? Aku mau lapor polisi, tapi nanti Meci dicelakai. Aku tahu Purnomo itu suka nekat sekali. Ririn menjawabnya. Kalau gitu kita cari saja Wati. Rumahnya Purnomo mantan suamimu itu di mana? Karena di sini lagi ada Mas Iwan dan Mas Paijo. Jadi kita langsung bicara dengannya. Francisca menyahutnya. Ya gak bisa sederhana gitu Rin. Pasti orangnya itu akan menolak menyerahkan. Dia juga akan beralasan. Meci itu juga anaknya, berhak untuk merawatnya. Iwan pun lalu berkata, tapi kalau dia macam-macam, tak mau menyerahkan ya kita nanti akan memaksanya. Kalau perlu pakai kekerasan, kita kasih bogem mentah. Kan dia itu statusnya penculik. Kalau dilaporkan polisi, sudah kena delik pidana. Paijo membalasnya, iya Wan benar. Kalau kita bertemu dengannya nanti, aku akan beri kenangan Wan ke orangnya. Biar tahu rasa sedang berhadapan dengan siapa. Kurang ajar sekali seenaknya menculik. Tak tahu kalau di sini ada kita yang siap menghajarnya. Ririn pun menjawab Iwan. Mas Iwan ini bisa saja bilangnya. Memang semua bisa diselesaikan pakai berantem. Ini soal anaknya Wati. Bukan barang yang dicuri. Mas Iwan kan dengar sendiri. Purnomo itu orangnya nekat sekali. Bisa-bisa Meci akan dicelakai. Kalau dia terdesak dan merasa terancam, anak Wati bisa dalam bahaya. Wati pun juga bilang sama seperti Ririn, agar Mas Iwan dan Mas Paijo tak melakukan kekerasan begitu. Wati pun belum tahu kalau anaknya sekarang sudah berpindah tangan, dibawa orang ke luar negeri. Purnomo benar-benar menjualnya. Purnomo sudah hilang akalnya, sudah hilang kewarasannya. Demi uang anaknya sampai dijual. Wati belum sadar akan hal itu, hingga berita televisi mengabarkan. Breaking news terkini, pemirsa baru saja kami mendapat berita akan penculikan anak kecil lagi di daerah perumahan Permata Hijau. Jadi waspada dan hati-hati bagi orang tua yang mempunyai anak kecil. Harus dijaga dan diawasi, karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian penculikan. Mari kita simak pembicaraan dengan narasumber kita. Host berita pun bertanya, oh ya Ibu Dharma, memang penculikan ini apa motifnya? Narasumber yang bernama Ibu Dharma itu pun menjawabnya, oh ini penculikan anak kecil banyak motifnya. Ada yang dijadikan persembahan dewa. Ada yang dibuat berlatih ilmu hitam. Ada yang diambil organ-organ tubuhnya. Dan juga hal mengerikan lainnya. Mendengar berita itu, Wati pingsan langsung di tempatnya. Karena ketakutan mendengarnya. Begitu halnya seorang wanita yang lainnya, termasuk Natalia anaknya Pak Bargali itu, tak sadarkan diri begitu mendengarnya, karena anaknya Narnia menjadi korban penculikan. Pak Bargali pun sampai-sampai memerintahkan pada semua anak buahnya untuk mencari keberadaan cucunya. Bahkan Pak Bargali pun membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa menemukan cucunya Narnia, akan diberikan hadiah yang sangat besar. Akan diberikan uang dalam jumlah miliaran. Akan diberikan rumah dan mobil mewah pula. Pak Bargali sangat terpukul sekali. Cucu kesayangannya telah hilang diculik orang. Pak Bargali pun bersumpah akan mencari Narnia sampai ketemu. Dan bagi yang menyelamatkan cucunya,
nanti diberi penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalau dia belum menikah, akan dinikahkan dengan putri sulungnya, yang masih kuliah. Bahkan Pak Bargali berjanji, dirinya yang seorang bos itu, rela menjadi seorang bawahan. Bawahan bagi orang yang menyelamatkan Narnia. Tak peduli itu orang biasa, tak peduli itu orang miskin tak punya. Pak Bargali akan mau jadi bawahannya. Pak Bargali sampai begitunya. Karena Narnia cucunya, sangat penting baginya, sekedar diketahui. Pak Bargali yang kemarin punya masalah dengan Kenshin. Kenshin yang bersama Kenzori anaknya, sempat dilarang tak boleh dekat dengan Narnia cucunya. Kenshin dan Kenzori dihinanya, hingga terungkap siapa Kenshin. Dan kini malah Pak Bargali itu, kehilangan Narnia cucunya. Keluarga besarnya pun terpukul sekali. Lalu Sirena sendiri, yang sudah di rumahnya Natalia, bersama Niken mencoba menenangkan. Rena berkata, "Sudah Natalia, jangan bersedih begitu. Jangan memukul-mukul dirimu. Jangan merasa bersalah pula. Anak kamu pasti baik-baik saja. Itu berita jangan diambil hati." Di saat itu handphonenya Rena berdering. Dilihat Kenshin menelpon lagi. Kenshin yang sudah sampai di tujuan, telah turun dari bandara, mengikuti orang yang membawa Narnia. Hendak bertanya pada Rena, tentang suatu hal yang penting. Lalu Rena itu melihatnya, nama Kenshin yang menelponnya. Tapi berhubung ini di rumahnya Natalia, terlebih temannya ini lagi dalam musibah. Kehilangan anak satu-satunya, yang diculik orang tak dikenal. Rena pun menolak panggilan Kenshin. Rena menekan tombol matikan di handphonenya itu. Waduh, Rena pertama kali menolaknya. Menolak panggilan telepon dari Kenshin. Hingga Kenshin mengulangnya lagi. Handphone Rena berdering kembali. Tapi Rena hanya melihatnya, tak menerima panggilan itu. Si Rena sama seperti sebelumnya, mematikan panggilan dari Kenshin. Niken pun lalu bertanya, ada apa Rena? Siapa yang telepon kamu itu? Kok kamu menolaknya? Rena menjawabnya, oh ini Niken, Mas Kenshin yang menghubungi. Jadi aku gak enak kalau bicara di sini. Natalia pun mendengarnya. Yang telepon Rena adalah Kenshin. Kemudian Niken bertanya lagi. Memang ada apa Rena, Mas Kenshin kok menelponmu? Mungkin ada hal penting Rena. Apa gak baiknya saja kamu menjawabnya? Kan tuan muda itu kalau telepon, pasti ada pentingnya. Rena menyahutnya. Ya Niken, aku mengerti. Mungkin Mas Kenshin bicara tentang pekerjaan Niken. Kan gak enak kalau bicara di sini. Jadi aku tunda saja. Si Rena dan Niken pun belum tahu kalau sebenarnya Kenshin akan mengabarkan tentang Narnia. Sesuatu yang penting bagi Natalia temannya. Telepon Kenshin itu adalah yang terakhir. Karena kejadian tak diduga akan terjadi. Demi menyelamatkan 3 anak yang diculik, Kenshin terkena tembakan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.